Tahun ajaran baru dimulai pada hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah yang terpantau diikuti dengan antusias semangat para siswa. Tidak ketinggalan, para orang tua juga ikut mengantar anak mereka ke sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 76 Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, sejak pukul 6 tadi pagi, para orang tua murid telah mengantarkan anak mereka ke sekolah. Satu persatu siswa yang ditemani orang tuanya datang ke sekolah. Pada hari pertama masuk pasca libur panjang kenaikan kelas, para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Salah seorang orang tua siswa, Iwan, mengatakan pada momen hari pertama masuk sekolah, dirinya sengaja izin dari tempat kerjanya agar dapat mendampingi anaknya ke sekolah. Baginya, mendampingi anak ke sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anak, agar mereka merasakan kenyamanan dan bisa beradaptasi di lingkungan sekolah. Sama abang siapa, Bang? Bang Iwan. Bang Iwan. Ya, Bang Iwan, kenapa, Bang, kita harus mengantar anak ke sekolah, Bang? Itu sebagai bukti kita kasih kita kepada anak, ya. Kita sempat-sempatin waktu sebagai bisa mungkin untuk ngantar anak lah. Hari ini gimana, Bang, kerja kita? Tanpa izin. Izin, ya? Iya. Rencananya sampai kapan, Bang, mau kita antar ini anak kita? 3 hari lah. 3 hari, ya? Iya. Gimana, Bang, melihat anak hari ini bisa ke sekolah SD gitu, Bang? Ada ketingkatan? Rasanya senang banget lah rasanya, kan? Dan biasa dia dari TK, sini sekarang ke SD. Rasanya gimana lah gitu? Iya. Harapan kita gimana, Bang, dengan para guru? Ini kan anak-anak kita kan baru adaptasi nih, ya? Harapan kita kepada guru seperti apa, Bang? Ya, kita sebagai orang tua mengharapkan bimbingannya agar ini namanya anak kita kan baru di sini, belum tahu gimana sifatnya anak-anaknya, kan. Para gurunya, besar harapan kami sebagai orang tua, ya mohon bimbingan dan arahannya, ya, kita aja. Oke, artinya kita titipkan anak kita kepada mereka, ya. Iya, betul. Bang, ini kan pagi hari, untuk siang nanti gimana, Bang? Kita jemput atau kita nemani sampai dia pulang selama 3 hari ini? Rencananya? Oh, kita jemput, ya? Iya. Oke, siap. Kita warga RT berapa, Bang, Mendalo Darat? Saya RT 07. 07. Berapa jarak jauh, Bang, dari rumah ke sini, Bang? Kisaran? 2 kiloan aja. 2 kiloan, ya? Iya. Oke, siap. Masa pengenalan lingkungan sekolah akan berlangsung selama 10 hari ke depan, dan para orang tua masih diizinkan mendampingi anaknya di lingkungan sekolah hingga masa MPLS berakhir. Para guru berharap orang tua siswa dapat bekerja sama dengan mempercayai guru di sekolah untuk mendidik anak-anak mereka selama di sekolah. Davia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.